Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tema yang berkaitan dengan pohon gorgot. Pohon gorgot ini merupakan pohon yang dikenal dengan pohonnya orang-orang Yahudi, karena disebutkan bahwasanya pohon ini merupakan pohon yang akan menyelamatkan Bani Israel di akhir zaman. Nah, tujuan saya menyampaikan penjelasan kali ini adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai sejarah-sejarah ataupun pembahasan yang berkaitan dengan Yahudi di masa yang akan datang. Nah, bagaimana penjelasannya? Marilah kita simak pembahasan berikut ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi sehingga kaum muslimin memerangi Yahudi. Lalu kaum muslimin akan membunuh mereka sampai-sampai setiap orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Tetapi batu dan pohon itu berkata, 'Wahai muslim, wahai hamba Allah, ada orang Yahudi di belakangku. Kemarilah dan bunuhlah dia.' Kecuali pohon gorgot, karena ia adalah pohon Yahudi." Hadis dengan lafaz seperti ini dibawakan oleh Muslim dan sahihnya di kitab Al-Fitan Wasaratus Sa'ah bab la taqumus sa'atu hatta yamurru rajulu fi qabril rajuli, nomor 2922. Demikian pula Imam Ahmad dalam musnadnya hadis nomor 27502. Sedangkan Bukhari membawakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini dengan lafaz semakna, namun tanpa menyebutkan kata gorgot dalam kitab Al-Jihad Wasair bab Kita Lul Yahud nomor 2926, dan juga Imam Ahmad pada hadis nomor 10476. Nah, dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang dibawakan oleh Bukhari terdapat dalam kitab Al-Manaqib bab Alamatul Nubuwah fil Islam, hadis nomor 3593. Nah, kemudian dikatakan bahwasanya kaum Yahudi nanti akan memerangi kalian, akan tetapi kalian diberi kekuatan untuk menguasai atau mengalahkan mereka. Kemudian sampai batu pun berkata, "Wahai muslim, ada orang Yahudi di belakangku, maka bunuhlah dia." Nah, sedangkan Ibnu Majah membawakan berita tentang peperangan di akhir zaman antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi serta pohon gorgot ini dalam hadis yang panjang tentang kemunculan Dajjal dan fitnahnya. Nah, kata la taqumus sa'atu hatta, hal ini menunjukkan apa yang akan disebutkan setelahnya merupakan suatu tanda di antara tanda-tanda bakal datangnya hari kiamat. Bila peperangan antara kaum muslimin dengan Yahudi nanti terjadi, maka berarti kiamat betul-betul telah dekat. Maka terjadinya hari kiamat dikaitkan dengan tanda-tanda tersebut. Akan tetapi bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak berkuasa menegakkan kiamat tanpa tanda-tanda, melainkan karena adanya hikmah yang Allah kehendaki. Sekaligus ini sebagai bukti rahmat Allah agar para hambanya senantiasa waspada dan berhati-hati, juga untuk menunjukkan kesempurnaan pengaturan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya dengan kekuasaan dan kehendaknya. Nah, apa yang diberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini merupakan sebuah berita yang gaib, yang pasti benar dan pasti akan terjadi. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengucapkan perkara syariat dengan kemauan diri sendiri, apalagi perkara-perkara gaib yang tidak dapat beliau sallallahu alaihi wasallam ketahui, melainkan berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tiadalah yang diucapkan itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Surat An-Najm ayat 3 sampai ke 4. Nah, kemudian dilanjutkan lagi di dalam surat Ajin ayat 26 sampai 27. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui yang ghaib.
maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga atau malaikat di muka bumi dan di belakangnya. Nah, kemudian dilanjutkan lagi di dalam surat An-Naml ayat 50. Aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak pula aku mengetahui yang gaib, dan tidak pula aku mengetahui kepadamu bahwa aku seorang malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat? Maka apakah kamu tidak memikirkannya? Nah, kemudian yang kedua yaitu kata-kata hatta yuqatilul muslimun al-yahud fayaqtuluhumul muslimun, yang artinya sehingga kaum muslimin memerangi Yahudi lalu kaum muslimin akan membunuh mereka. Sedangkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma di atas disebutkan dengan lafaz yuqatilukumul yahudu fatusallatuna alaihim, yang artinya kaum Yahudi nanti akan memerangi kalian, tetapi kalian akan diberi kekuatan menguasai atau mengalahkan mereka. Bila kedua lafaz ini digabungkan menunjukkan kedua pihak akan saling menyerang. Hanya saja akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan kepada kaum muslimin sehingga dapat mendesak dan membuat kaum Yahudi bertekuk. Nah, peristiwa ini terjadi pada saat kemunculan Dajjal dan turunnya Nabi Isa alaihissalam, yaitu ketika kaum muslimin berada di barisan Nabi Isa alaihissalam sedangkan Yahudi bersama Dajjal, hingga Isa alaihissalam membunuh Dajjal di Bablut. Adapun yang berpendapat peperangan yang dimaksud dalam hadis di atas adalah beberapa waktu sebelum kemunculan Dajjal dan turunnya Isa alaihissalam, kemudian berlanjut hingga Dajjal muncul yang diikuti oleh Yahudi, dan Isa alaihissalam turun lalu bergabung bersama barisan kaum muslimin. Dalam hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu yang panjang dapat berkata-kata, dan bersama Dajjal saat itu ada 70.000 orang Yahudi, masing-masing membawa pedang yang dihiasi permata dan memakai jubah atau selempang berwarna hitam hijau, yang menunjukkan bahwa peperangan yang akan terjadi itu dengan menggunakan pedang seperti masa lampau, tidak dengan senjata api maupun senjata berat seperti yang kita lihat sekarang ini. Begitu pula senjata yang digunakan oleh Nabi Isa alaihissalam ketika membunuh Dajjal nanti berwujud tombak pendek. Dan kata-kata tuqatilu kumul yahud dalam lafaz hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar menunjukkan kebolehan menyampaikan pernyataan kepada seseorang. Dalam hal ini maksudnya adalah orang lain yang sejalan dengan yang semisalnya, karena pernyataan di atas disampaikan di hadapan para sahabat. Akan tetapi yang dimaksudkan adalah orang-orang yang akan datang setelah mereka, yaitu dalam kurun waktu yang panjang, dan mereka memiliki kesamaan dalam hal keimanan, sehingga hal itu pantas untuk disampaikan kepada para sahabat. Nah, berita dalam hadis ini merupakan kabar gembira bagi kaum muslimin, merupakan janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa kemenangan atas musuh kaum muslimin, musuh yang paling dengki dan paling keras permusuhannya terhadap umat Islam, yaitu bangsa Yahudi. Ya, hal itu pasti terjadi berdasarkan kehendak kaunianya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bukan seperti kaum muslimin menjadi terlena dan diam berpangku tangan menunggu datangnya kemenangan tersebut tanpa mengambil sebab-sebab yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bersamaan dengan ketetapan takdir kaunianya itu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan sesuatu, melainkan Allah Subhanahu wa taala tetapkan bersamanya sebabnya sebagai suatu hikmah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi dalam kehidupan dunia ini terdapat hukum sebab akibat yang harus dijalani oleh manusia, sehingga kemenangan kaum muslimin atas musuh Islam yang diberikan dalam hadis di atas pun tidak dapat dicapai kecuali dengan menjalani sebab-sebab syar'i yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11, Innamallahu la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Artinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan adanya perubahan keadaan yang baik maupun yang buruk pada suatu kaum dengan sebab yang diusahakan oleh kaum itu sendiri. Jika suatu kaum dalam keadaan baik, penuh dengan kenikmatan, kemudian mereka melakukan sesuatu yang menyebabkan hilangnya kebaikan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan merubah keadaan mereka menjadi buruk dengan sengsara. Dan demikian pula sebaliknya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-53, yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan merubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum hingga kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dengan demikian, jika kaum muslimin ingin mengentaskan diri dari keterpurukan, kehinaan, penindasan musuh serta hilangnya martabat, harga diri dan kewibawaan, kemudian ingin meraih kejayaan, kemuliaan dan kewibawaan, maka harus merubah diri dengan cara-cara yang sesuai syar'i, sebagaimana telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan berpegang teguh kepada kitabnya dan sunnah rasulnya dan mengaplikasikan dalam kehidupannya, menjalankan agama Allah dengan sebenar-benarnya secara ikhlas dan sesuai pemahaman yang benar sebagaimana para salafus saleh dahulu. Isyarat mengenai hal ini bisa kita dapatkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian berjual beli dengan inah atau yakni riba, mengambil ekor-ekor sapi dan rela dengan cocok tanam yakni tenggelam dengan urusan dunia dan meninggalkan jihad, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kehinaan atas kalian yang tidak akan Allah angkat hingga kalian kembali kepada agama kalian. Asy-Syaukani menyatakan dalam hal ini terdapat peringatan keras beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan terpuruknya umat Islam dalam perkara-perkara di atas dikarenakan pembelotannya terhadap agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu." Syekh Albani berkata, "Di antara perkara yang disepakati tanpa ada perselisihan di antara kaum muslimin, jika kamu menolong agama Allah, jika kamu mengamalkan apa yang Allah perintahkan kepadamu, niscaya Allah akan menolong atau memenangkan kamu atas musuh-musuhmu." Beliau rahimahumullah juga menerangkan kunci kembalinya kejayaan atau kemuliaan Islam ialah dengan menerapkan ilmu yang bermanfaat dan mengerjakan amal soleh. Demikian ini suatu perkara mulia yang tidak mungkin dicapai kaum muslimin kecuali dengan menjalankan metode pemurnian dan tarbiyah atau pendidikan atau pengajaran, yakni dalam urusan akidah maupun yang lainnya dari urusan-urusan agama ini. Nah, kemudian kata yang selanjutnya adalah yaqulul hajaru sajaru, yang artinya tetapi batu dan pohon itu berkata. Nah, Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, dalam hadis ini terdapat atau berita adanya tanda-tanda menjelang datangnya hari kiamat. Di antaranya adalah berbicaranya benda-benda mati seperti pohon dan batu, dan berdasarkan lahirnya adalah berbicara secara hakiki, meskipun ada kemungkinan adanya makna kiasan, maksudnya bersembunyi di balik benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi mereka. Akan tetapi makna yang pertama secara lahiriah adalah lebih utama. Kemudian dalam hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu terdapat kalimat sebagai berikut, maka tidak ada satupun ciptaan Allah yang dijadikan tempat persembunyian Yahudi, melainkan Allah Subhanahu wa taala jadikan ia berbicara, baik batu, pohon, tembok maupun hewan. Hal ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu dengan kehendaknya yang sempurna, dan apa yang dikuatkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar di atas telah didukung dengan banyak dalil, baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Nah, kemudian kata yang selanjutnya adalah ilal ghorqada fa innahu min sajaril yahud, kecuali pohon ghorqad karena ia adalah pohon Yahudi, yakni pohon tersebut tidak berbicara sebagaimana yang lainnya. Nah, Imam An-Nawawi berkata, ghorqad adalah sejenis pohon berduri yang dikenal di negeri Baitul Maqdis atau Palestina. Di sanalah Dajjal dan Yahudi akan dibunuh, yakni oleh Nabi Isa alaihissalam dan kaum muslimin. Abu Hanifah Ad-Dinawari berkata, bila Ausaj telah menjadi besar maka disebut ghorqad. Ibnu Al-Asir menerangkan tentang ghorqad adalah jenis pohon besar yang dan pohon yang berduri, dan di antaranya pula ada pemakaman penduduk Madinah yang disebut bagi Al-Ghorqad karena dahulu di tempat tersebut terdapat pohon ini yang kemudian ditebang. Kemudian di tempat lainnya Ibnu Al-Asir menjelaskan tentang pohon idha, yaitu pohon Ummu Ghailan, dan di setiap pohon besar yang berduri. Nah, Abu Zaid Al-Ansori mengatakan bahwasanya pohon ghorqad dapat tumbuh di segala tempat kecuali di pasir yang panas. Adapun disandarkannya pohon ghorqad sebagai pohon Yahudi yang akan menjadi tempat persembunyian mereka ini,
Ini menunjukkan bahwa di antara makhluk Allah, meski itu benda-benda mati tak bernyawa, ada yang tidak taat kepada perintah Allah dan melakukan hal yang tidak disukai Allah. Sebagai contoh, yaitu perbuatan sebuah batu yang membawa lari pakaian Nabi Musa alaihissalam saat beliau mandi, sehingga Nabi Musa alaihissalam memukulnya. Nah, demikianlah sejarah singkat atau pembahasan singkat mengenai pohon ghorqat yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, wallahu a'lam bissawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.